Oke okay guys, kali ini saya akan memberi trik bagaimana cara menyimpan video YouTube dari sebuah aplikasi untuk menyimpan ke galeri kita. Langkah yang pertama yang harus kita gunakan yaitu kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu dari Chrome. Nama aplikasinya bisa kita tulis websitenya Save From Net. Oke. Selanjutnya, kita bisa menekannya dan mendownload. Ya, akan tampil seperti ini, Save From Net APK. Setelah itu, kita bisa membukanya kembali. Dan akan tampil layar seperti ini. Apakah Anda ingin memasang aplikasi ini? Ya, kita pasang. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Lalu kita tekan selesai. Dan kita keluarkan kembali. Akan muncul di layar kita Save From Net yang seperti ini. Lalu kita buka YouTube. Kita pilih video yang kita inginkan. Lalu kita download. Tekan tiga titik yang di atas tulisan judul. Bagikan. Ke save from. Please swipe. Ya, akan muncul layar seperti ini. Next, kita bisa memilih pilihan, bisa itu MP4, 3GP, dan lain-lain. Tinggal kita pilih untuk kualitas videonya. Kalau saya lebih suka menggunakan MP4 yang 360 pixel. Kita izinkan. Lalu otomatis akan dia mendownload file yang kita inginkan. Tuh, kita tunggu sampai 100%. Boleh kita keluarkan kembali.
Di sini kalau kita menggunakan kualitas gambar atau kualitas videonya yang 3G, 3GP, itu akan cepat. Akan tetapi kualitas gambarnya itu akan buram. Maka saya akan lebih suka menggunakan yang 4G. Karena kualitas gambarnya akan lebih cerah dan bening. Ya, kita tunggu sampai 100%. Kita bisa memilih video lainnya untuk kita download. Di sini, saya akan membandingkan kualitas foto atau video yang kita download dengan kualitas 3G maupun yang 4G. Dimana tadi kita menggunakan MP4, sekarang kita gunakan yang MP3. Maka akan mendapatkan perbandingan yang manalah kualitas videonya lebih baik. Nah, di sini kedua videonya sudah terdownload. Ya. Pada video gerhana ini, saya menggunakan yang MP3-nya. Makanya kualitas gambarnya sedikit buram. Ya, bisa disaksikan. Oke, jangan terlalu asik dengan videonya, guys. Mari kita buka video yang kedua. Video cilok, gimana cilok ini menggunakan yang kualitas video MP4, makanya kualitas gambarnya jernih. Bisa dibandingkan ya teman-teman, bagaimana bedanya kualitas yang video kita download menggunakan internet 4G dengan 3G. Ya guys, thanks for watching.